وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا. Dan apabila orang-orang musyrik melihat makhluk-makhluk dan benda-benda yang mereka jadikan sekutu-sekutu Allah. Oh, dia tengok, ni dia berhala yang kita puja-puja dulu. Ini dia pokok-pokok yang kita puja dulu. Ini dia kubur-kubur yang kita sembah dulu, yang kita puja dulu. Contohnya, apa jadi? Ketika mereka tengok ma'budatihim, yang mereka jadikan sekutu bagi Allah, mereka pun kata, qalu, mereka kata, apa dia kata? Rabbana haulai syurakauna alladhina kunna nad'u min dunik. Wahai Tuhan kami, inilah dia yang kami jadikan sekutu-sekutu bagimu, yang kami sembah mereka dengan meninggalkanmu. Allahu Akbar. Dia konon-kononnya mereka cuba nak ambil simpati lah, ataupun kami dulu sebenarnya kena tipu. Inilah bahan-bahan yang kami sembah dulu. Inilah dia, ya Rabbi, inilah dia. Dia tunjuk ke Tuhan. Bila dia cakap macam tu, apa jawab? Fa'alqaw ilayhimul qawla innakum lakazibun. Maka dengan semerta-merta makhluk-makhluk yang mereka puja itu menolak dakwaan mereka dengan berkata, innakum lakazibun, sesungguhnya kamu yang berdusta, membuat bohong kata diri kamu sendiri. Kami tak tahu apa pun. Batu kata, aku tak tahu. Aku ni batu yang dipahat, yang diukir jadi berhala. Kayu sama juga. Pokok-pokok yang dikatakan keramat, yang dikatakan ada benda, tak ada apa. Kuala-kuala sungai kata, tak ada apa . Mana ada sebuah, tak ada. Balas sama dia. Allahu Akbar. Dalam surat Yunus ayat 28 yang kita baca dulu, sama juga. Wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budu. Puak-puak yang disyirikkan itu nafi, tak ada . Apa semua, aku tak tahu pun. Allahu Akbar. Dalam surat Maryam ayat 82, kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim tadda. Puak-puak ni apa ni yang disembah sendiri menafikan apa yang sembah, tak ada . Kami tak tahu apa pun, mereka-reka sendiri . Habislah itu dia panggil perbalahan yang berlaku sama-sama ahli neraka di antara penyembah dan bahan yang disembah. Bila dia kata kita sembah benda ni, tengok makhluk-makhluk yang mereka puja itu menafikan. Aku tak suruh. Aku tak suruh. Kenapa kamu buat? Mungkin ikut syaitan. Siapa yang ajar kamu? Oh, dia kelahi sama dia. Na'udzubillah. Tengok ayat 87. Wa alqaw ila Allahi yawma idhinis salam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan pada hari itu mereka semua menyerah diri bulat-bulat kepada Allah. Nak pergi, mau ke mana lagi? Nak pergi ke mana? Sudah tidak ada lorong, tidak ada jalan. Barulah mula nak serah diri kepada Allah. Wa dhalla anhum, dan hilang lenyaplah dari mereka, yang mereka yang musyrik itu, apa yang telah mereka ada-adakan sebagai sekutu bagi Allah. Tidak ada apalah. Istaslamal musyrikun yaumal qiyamati lillah. Pada hari kiamat masing-masing tunduk, akur, khudu. Tapi sudah tamat tempoh.
Waktu ni bukan waktu nak tunduk, waktu ni waktu menerima segala hasil yang kamu lakukan di atas dunia. Dia cari sana, cari sini, apa yang mereka sembah atas dunia ni sudah tidak ada. Bila dia jumpa, dia tanya Allah, ya Rabbi, ini dia barang yang disembah pula. Kata la, innakum lakadzibun, kamu bohong, tak ada, aku tak suruh sembah aku, kenapa kamu sembah? Pandai-pandai buat reka sendiri. Allah suruh sembah dia, mungkin sembah batu kayu buat apa? Allahu Akbar. Maknanya kita boleh bayangkanlah perbalahan yang berlaku, kegawatan yang berlaku di antara sama-sama makhluk.